Kombawa. Oh guys, jangan lupa ini sosial media saya guys. Sebelum saya mulai, ini sosial media saya guys. Mau tahu saya akan apa? Balik lagi di Chan 19, channelnya tentang perayaman serta video lain-lain. Di video kali ini saya akan membahas tentang manfaat daun kelor untuk ayam. Mau tahu apa aja? Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini. Oke, satu subscribe Anda membantu channel ini terus berkembang. And terima gaji. Khasiat daun kelor bagi kesehatan ayam aduan atau ayam bangkok. Nah guys, daun kelor sendiri memiliki kandungan berbagai vitamin seperti vitamin C, vitamin A, kalsium, protein, dan juga zat besi yang berlimpah. Karena kandungan yang cukup tinggi ini, daun kelor sering diberikan pada ayam bangkok menjadi tambahan asupan energi. Kandungan daun kelor yang sudah sering malahan lebih tinggi daripada daun kelor yang masih segar. Hal tersebut memang membuat banyak orang terkejut guys. Sehingga daun kelor sering disebut daun superfood bagi ayam bangkok. Yang penting dari daun kelor akan sangat membantu ayam bangkok untuk mendapatkan asupan vitamin yang cukup, sehingga dapat membantu proses pertumbuhan. Dengan berbagai kandungan nutrisi yang dapat meningkatkan kesehatan ayam bangkok. Pengen tahu apa saja khasiat daun kelor untuk ayam bangkok atau ayam aduan? Nah guys, yang pertama yaitu tingkat kekebalan daya tahan tubuh. Yang kedua, pertumbuhan ayam menjadi lebih cepat. Yang ketiga, melancarkan peredaran darah. Yang keempat, melengkapi nutrisi yang dibutuhkan ayam. Yang kelima, apa ya guys? Ayam cepat bertelur guys. Nah guys, kita akan membahas tentang tingkat kekebalan daya tahan tubuh. Memberikan daun kelor dengan porsi yang cukup dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh ayam bangkok. Kandungan vitamin pada daun kelor dapat membantu menghindari berbagai penyakit yang sering menyerang ayam bangkok. Daun kelor juga baik diberikan pada ayam bangkok aduan yang masih muda guys, karena dapat membantu pertumbuhan dengan sempurna. Pertumbuhan ayam menjadi lebih cepat karena asupan vitamin bagi ayam bangkok, ayam atau ayam aduan yang masih muda tentu sangat penting untuk kita jaga guys. Karena pada masa pertumbuhan akan sangat berpengaruh pada masa ayam siap untuk melakukan
pertarungan atau jogol. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari daun kelor, Anda bisa rutin untuk memberikan pada ayam bangkok atau ayam aduan Anda. Daun kelor bisa Anda berikan langsung atau bisa juga mencampurkan dengan pakan ayam bangkok tersebut. Nah, guys, yang ketiga tadi apa, guys? Melancarkan peredaran darah. Zat besi yang terkandung dalam daun kelor dapat melancarkan peredaran darah pada tubuh ayam bangkok aduan. Zat tersebut akan membantu mengangkat oksigen dari paru-paru ke jaringan tubuh lainnya. Hal tersebut akan membuat produksi sel darah merah akan semakin meningkat, bertambah sehingga mengurangi risiko terserang penyakit kuning pada ayam bangkok. Selanjutnya, guys, yang keempat, melengkapi nutrisi yang dibutuhkan. Di sini maksudnya, guys, pakan yang biasa diberikan bagi ayam bangkok atau ayam aduan tertentu tidak dapat memenuhi asupan vitamin yang diperlukan bagi ayam bangkok aduan. Walaupun menjadi salah satu hal penting bagi tubuh ayam bangkok, tetapi kita harus memberikan asupan vitamin tambahan agar ayam bisa lebih maksimal, guys, maksimal, bukan minimal, guys, saat melakukan pertandingan. Memberikan asupan vitamin tambahan seperti daun kelor akan sangat berguna bagi tubuh ayam bangkok aduan. Demikian penjelasan tentang manfaat daun kelor untuk ayam bangkok aduan yang bisa Anda coba berikan pada ayam bangkok aduan Anda. Semua ini hanya tentang ayam bangkok. Mungkin cukup sekian video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini, oke? Satu subscribe Anda membantu channel ini terus berkembang. And terima gaji. Oke, guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini. Satu subscribe Anda membantu channel ini terus berkembang. Terima kasih. Semoga video kali ini bermanfaat, guys. Jangan lupa tonton ya, guys. Bantu tonton sampai 2 juta views, guys. Views.